lebih teknikal ya. Jadi kita akan ada satu tujuan yaitu IT for God, atau menjadi digital servant, atau menjadi hamba digital bagi ya. Tuhan. Ya. Sedangkan satu goal ini kita bisa pecah menjadi beberapa kerinduan ya, harapan, yaitu membangun kesadaran generasi milenial untuk peduli terhadap gereja dan pelayanan. Kemudian menolong juga para generasi milenial memakai talenta programmingnya atau apapun yang ada hubungannya dengan teknologi untuk memuliakan Tuhan. Juga untuk membangun komunitas pemakai teknologi supaya nanti mereka bisa berkolaborasi bukan hanya waktu hackathon. Kalau bisa nanti habis hackathon itu ada follow up-nya, mereka bisa di-training lebih banyak, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan gereja lebih kuat, dan kita akan membantu supaya gereja-gereja bisa lebih menerima mereka dan lain-lain gitu ya. Jadi komunitas ini nanti akan penting. Setelah hackathon, orang-orang yang sudah sadar akan kepentingan dan kebutuhan gereja yang siap untuk menerima mereka itu sangat sangat baik sekali gitu ya.